welcome back to Ada Mini TV. So hari ni saya nak buat mukbang makan ramen bersama sausage. Saya ada big sausage. Sayuran jangan lupa, saya ada tomato dan saya ada sayuran. Saya ada salad juga. Okey, lepas tu saya akan makan dengan salted egg. Tapi potato chip salted egg. Yang ni kawan saya bagi. So saya bukan nak review pun. Saya cuma nak makan sebab kawan saya bagi je, okay? So saya akan makan. So dia macam potato biasa. Cuma dia real salted egg eh. Okay, so kamu akan makan dengan ramen. So nanti saya makan. Tak ada lah pedas lah. Bukanlah jenis yang tak pedas sangat pun. Okay. Mulakan dengan bacaan doa dulu. Bismillah. Amin. Okey, jadi kita rasa potato salted egg tu. Sedap lah, rasa dia. Sedap lah. Dia nama apa? Krusty's Truffle Potato Chips. Oh, made in Singapore. Tapi 20%. Tapi bukan kawan saya kat Singapore bagi. Kawan kat Malaysia je. Saya tak tahu dia beli kat mana. Tapi dia bagi, saya ambil je lah. Okay, potato lah. Sedap. Oh, makan dengan ramen. Pedas tak? Ni ramen. So, saya golek. Besar sangat tak boleh kepit dengan ni. Kalangan. Sosis ayam panggang. Paham ni apa? Mungkin hayuk. Apa kau ni mana? Kami ada benda nak tunjuk apa kami nak makan. Lupa. Okey, kami ada buat kerabu mangga. So kami akan makan dengan kami punya kerabu mangga. Sedap.
Itu combination yang pedas, masam-masam manis sikit. Tak. Sabun mangga ni pun pedas juga tau. Ada cabar. Kan lupa aku nak awal-awal ni. Sebab kami simpan dia dalam peti. Makan nasi sedap. Kerang miri sedap. Makan saja pun sedap kerapu mangga ni. Dah nak. Dalam dia. Dah. Apa mangkuk. Susah ni. Batang pun je kenyang. Lepas ambil tegar. Situ. Ya. Walaupun hampa makan Maggi ke apa, banyak lupa makan sayur sama tau. Macam mengubati rasa bersalah makan Maggi banyak ah. Kau makan boleh sama salad-salad. Okay. Dan sayur. Ini pun sedap. Kalau ada cheese tu sedap kat dalam. Pedas ramen ni. Dia terselundung. Sebab makan dengan potato. Dengan sosis. Dengan sayur. Dengan kerabu mangga warna gede. Ada daun kari dalam potato ke dia? Ya susah. Habis.
That's bye. Itu je. Ada lagi banyak. Yang... Alhamdulillah. Saya pun dah selesai makan. Terima kasih sebab tunggu sampai saya habis makan. Okay, kalau menonton video saya, jangan lupa like, komen, share and subscribe. And lagi satu, jangan lupa tekan button loceng supaya anda tak ketinggalan video-video terbaru daripada Ademini TV. Okay, sampai ke sini je video kita hari ni. Sampai jumpa lagi untuk next video. Bye-bye.